macam orang gila. Alkisah ada satu cerita sangat elok dibuat pengajaran. Seorang mamak bendahara mendapat kuasa memerintah sebuah negara. Mulanya nampak memang baik, gigih berusaha mengangkat martabat bangsa. Ramailah rakyat sukakan dia, memuji memuja, sumpah taat setia. Mamak bendahara sangat suka. Namanya mulai terkenal seantero dunia, puji-pujian mencurah-curah. Apa kata dia semuanya jadi, mahu dia pun semua orang ikut. Negara bertambah makmur, ramai orang menjadi kaya, yang miskin terus papa ke dana. Mamak bendahara tak peduli, macam-macam hendak dibuatnya. Orang pun sanggup menjadi khadamnya, asalkan duit dapat berjuta, orang sanggup menjadi khadam. Mamak bendahara suka tak terhingga. Terlupalah dia akan fitrah manusia, sangka dia dialah kuasa. Kata dia semua mesti jadi, mahu dia semua orang mesti ikut. Siapkan mahligai maha mewah untuk beta, siapkan jet maha canggih untuk beta, selamatkan perkapalan ananda beta, gunakan duit Petronas, jangan peduli berapa harga. Duit rakyat, duit dia. Amanah rakyat, harta bapak dia. Dia bukan lagi manusia biasa, mahunya jadi manusia maha. Negara jadi harta dia, rakyat hamba dia. Siapa tak suka hukum, siapa lawan pancung, siapa mencabar tangkap. Rupa-rupanya timbalan dia sendiri. Tangkap dan kurung dan racun. Rakyat memprotes, dia tak kira. Tangkap siapa saja yang mencabar. Rakyat semakin marah, dia tak peduli. Ulama tegur dia, ulama dia hina. Dia bukan lagi manusia biasa. Ingat dia, dia maha kuasa. Tapi rakyat tengok dia macam orang gila. Timbalan yang dipenjarakan terus dihina, tak kira di mana. Dia ingat dia maha bijaksana, tapi rakyat tengok dia macam orang gila. Dia ingat rakyat semua khadam dia. Memang ada rakyat jadi khadam dia. Mereka atur apa saja kemahuan. Dia nak tengok ribuan orang berkumpul, khadam-khadam aturkan apa cara sekalipun. Angkut dengan bas, kunci pintu stadium, paksa pelajar, gunakan cik siti penyanyi. Mamak bendahara lega tengok ramai orang berkumpul, tapi rakyat tengok dia macam orang gila. Dia ingat dia masih hebat, boleh terus berkuasa. Tanda-tanda kejatuhannya semakin jelas, dia tak nampak. Ingat dia, dia manusia maha, tapi rakyat tengok dia macam orang gila. Bukan lagi macam orang gila, saudara-saudara. Akhirnya rakyat tengok dia